Pemirsa, Divisi Humas Polri menyiapkan tenaga medis untuk mengecek kesehatan personel Satgas Humas Polri yang akan terlibat pada pelaksanaan Operasi Ketupat 2024. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan seusai apel kesiapsiagaan Satgas Humas Polri dalam rangka Operasi Ketupat 2024 di Gedung Humas Polri Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan kepada personil Satgas Humas Polri, termasuk Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Dengan melakukan pengecekan tekanan darah oleh personil Dokes Polri untuk memastikan kesehatan tetap terjaga pada saat bertugas dalam Operasi Ketupat 2024. Satgas Humas Polri nantinya akan melaksanakan tugas mulai dari persiapan sebelum kegiatan, menyertai jalannya kegiatan, hingga berakhirnya kegiatan Operasi Ketupat 2024. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kegiatan pengecekan kesehatan personel ini dilakukan agar personel bisa melayani masyarakat secara optimal saat bertugas di lapangan. Ya, Divisi Humas juga mempersiapkan tenaga medis untuk kesiapan kesehatan bagi personel yang akan berangkat untuk melaksanakan operasi kemanusiaan atau operasi ketupat 2024 ini. Ya, nanti rekan-rekan bisa melihat ketika Satgas Humas seluruh personelnya akan dicek kesehatannya, sehingga ini akan lebih optimal ketika melaksanakan tugas di lapangan. Itu rekan-rekan yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Kami dari Satgas Humas Divisi Humas Polri saat ini selesai melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat 2024. Dimulai dari hari ini, kami sudah memulai operasi kemanusiaan tersebut sampai tanggal 16 April 2024. Nah, jadi sesuai dengan atensi dari Bapak Kadiv Humas kami yaitu selalu mengawali kegiatan, mendahului, dan kami menyertai serta kami mengakhiri baik dalam segala bentuk kegiatan apapun. Kemudian kami juga baru selesai melaksanakan pemeriksaan kesehatan guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan operasi ketupat 2024 ini.